Ko Heri, Kepala Sekolah SMPN 29 Kabupaten Muaro Jambi mengatakan, kenaikan kelas adalah sebuah prestasi dan peningkatan status siswa, di mana dengan kenaikan kelas tersebut, berarti siswa tersebut dinyatakan telah berhasil melewati mata pelajaran yang menjadi beban para siswa. Untuk itu, Ko Heri meminta kepada para siswa untuk tidak terlalu bergembira karena dinyatakan naik kelas. Lebih baik, kenaikan kelas dimaknai sebagai rasa syukur. Dan untuk siswa yang dinyatakan tidak naik kelas, agar bersabar dan tetap semangat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak SMPN 2 Kabupaten Muaro Jambi, terdapat satu siswa yang dinyatakan tidak naik kelas, lantaran siswa tersebut tidak pernah masuk sekolah. Untuk yang naik kelas, yang banyak belajar, terima lapor, ini ada anak siswi yang tinggal kelas, Pak. Ada satu. Tinggal kelasnya alasannya gini, Pak. Apa, Pak? Apa? Tinggal kelasnya alasannya apa, Pak? Alasannya karena banyak tidak hadir di sekolah. Oh, gitu, Pak ya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Andi Ferry Maliki melaporkan untuk KUDE TV Indonesia.